silakan Bupati, Wali Kota, Gubernur untuk bekerja sama dengan pengelola, dengan BUMN yang mengelola jalan tol. Semua produk, tidak hanya makanan, minuman, produk-produk yang menjadi unggulan daerah, saya kira bisa ditampilkan semuanya di rest-rest area, karena disitulah kegiatan ekonomi biasanya tumbuh dengan cepat. Apakah akan mengeluarkan instruksi Presiden, Pak, untuk kebijakan itu? Kalau perintah masih belum dilaksanakan, ya pasti pakai tertulis dengan instruksi Presiden impres. Tapi kalau perintahnya sudah dilaksanakan, nggak perlu impres. Tapi Pak, keberadaan ataupun aksi itu kan juga menghasilkan income, Pak, daerah. Ini hanya bukan urusan income atau bukan income. Ini urusan keberdayaan kepada brand-brand lokal. Pak, soal stop itu ganti yang tadi saya sebutkan. Soto sate, soto sate, gudeg, tahu guling, timlo. Nasi liwet. Semuanya. Tengkleng. Pak, selama ini kan semuanya. Pak, selama ini produk-produk yang menjadi unggulan daerah, entah telur asin, batik, kerajinan tangan, semuanya harus masuk. Pak, selama ini kan terkait sewa, Pak, apa nantinya diberikan insentif, Pak, buat UKM itu sendiri? Itu nanti bagiannya Menteri, saya kira bisa disubsidi dari kementerian. Pak, soal penembakan juga teroris di Jogja kemarin, Pak, apakah Bapak Presiden tetap akan melanjutkan perjalanan di Jogja yang ini, Pak? Ya, kita harus sadar semuanya bahwa yang namanya terorisme masih ada di negara kita. Oleh sebab itu, saya minta seluruh masyarakat ikut kerjasama dengan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah saya kira sudah melakukan pendekatan, pendekatan lunak, pendekatan keras, semuanya dilakukan. Tapi, sekali lagi, ini merupakan ancaman yang memang harus diselesaikan dengan baik oleh aparat hukum. Jadi tetap ke Jogja ya, Pak, siang ini, Pak? Apanya? Jadi tetap ke Jogja ya, Pak, walaupun ada peristiwa kemarin. Maaf. Pak, timnas under 19 kita juara 3, Pak, ya? Bentar lagi juara 1. Juara 3 dulu.